Pembagian masker dan cairan pembersih tangan dibagikan di 5 Makassar kepada tukang becak dan ojek daring yang memang mengharuskan mereka bekerja di luar rumah. Selain itu, personil kepolisian ini juga membagikan paket makanan. Dalam operasi keselamatan lalu lintas 2020 ini, Ditlantas Polda Sulawesi Selatan juga mensosialisasikan kepada warga untuk tidak melakukan perjalanan mudik dan pada tahun ini agar dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Kami akan melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat yang tidak bisa stay at home. Contohnya seperti pengemudi ojek dan pengemudi bentor, di mana mereka merupakan tulang punggung dari keluarga dan mencari nafkah harian, honor-honor harian. Dan pada kesempatan ini pun selain kita memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada mereka, kami pun juga memberikan masker secara cuma-cuma, hand sanitizer, serta sedikit makanan dan minuman. Pada kesempatan ini kami pun juga menghimbau kepada mereka apabila dirasa sudah cukup untuk keperluan keluarga, kami menghimbau untuk segera pulang dan tidak terlalu berlama-lama ngobrol kemudian berkerumun.